Skuad PSM Makassar kembali berlatih bersama setelah libur selama 19 hari. Willem Jan Klim CS latihan di Stadion Kalegowa, Kabupaten Goa pada Kamis 3 November 2022 sore. Latihan dipimpin langsung pelatih kepala, Bernardo Tavares. Sebanyak 26 pemain hadir latihan, sementara 5 pemain absen. Pemain absen yakni Yuran Fernandes, Brian Kesar, Ricky Pratama, Muhammad Saki, dan Abdurrahman Sulaiman. Tavares mengatakan, Yuran dan Brian Kesar absen karena ada urusan pribadi. Sedangkan Ricky dan Saki masih bergabung di pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Keduanya dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yong, bersama 32 pemain lainnya. Mereka menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol, akan menggelar beberapa uji coba. Skuad ini nantinya jadi cikal bakal Timnas Indonesia U20 pada Piala Dunia U20 yang dilaksanakan di Indonesia pada Mei 2023. Lalu Abdurrahman Sulaiman masih pemulihan dari cedera. Bek jangkung ini memang sudah cukup lama tak terlihat di latihan bersama Laskar Pinisi. PSM tetap latihan meski belum ada kepastian kasta tertinggi Indonesia kembali dilanjutkan.